Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di Backpack Rantip Channel. Kali ini kami ingin membagikan rute atau jalur menuju ke Kebun Teh Kemuning di Karanganyar. Dari kota Karanganyar, kita melaju ke arah timur dan mendekati Gunung Lawu. Kemudian setelah sampai di pertigaan Karang Pandan, kita ambil kiri, yang merupakan jalan menuju ke Kemuning dan Ngargoyoso. Sementara untuk ke kanan itu adalah jalan menuju Tawangmangu dan Magetan. Nah, ini adalah kondisi sore hari ya teman-teman. Tapi kami tidak langsung menuju Kebun Teh teman-teman. Kami mau nginep dulu malam ini di tempat camping Watu Gambir yang terletak di Desa Karang, Kecamatan Karang Pandan. Tidak jauh dari sini teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah hari Minggu jam 9 pagi. Kami sudah berada di Kampung Karet, di jalur utama atau jalan raya Karang Pandan menuju Kemuning. Dan kondisi jalannya bagus, sudah dicor seperti ini ya teman-teman. Kemudian juga tidak terlalu macet, kondisi lalu lintasnya lancar. Jalannya juga selalu menanjak ya teman-teman, karena kita akan naik ke puncak Kebun Teh Kemuning. Nah, dari sini kita bisa melihat Gunung Lawu yang sangat cantik dan gagah teman-teman. Apalagi kalau kondisi cuacanya cerah seperti pagi ini teman-teman. Macet kayak di puncak guys. Rame teman-teman, soalnya ini minggu pagi. Kanan ya, Candi Suku. Ini kan belok kiri kan? Iya. Candi Cetok ke atas itu. Suku. Kanan. Kanan ada Parang Ijo. Parang Ijo itu air terjun teman-teman. Di sini tuh air terjunnya banyak banget ya. Ada yang terbaru tuh namanya Ngargoyoso Waterfall. Nanti kalau sempat kita memanggil ke situ. Dari kota Karanganyar, perjalanan menuju Kebun Teh Kemuning dapat ditempuh selama 40 menit dengan jarak 21 km. Sementara kalau dari Kampung Karet tadi, perjalanan ke Kebun Teh Kemuning ini dapat ditempuh selama 18 menit dengan jarak 7 km. Sebenarnya perjalanan ini nggak jauh ya teman-teman. Apalagi kalau kita sambil menikmati udara segar di lereng Gunung Lawu ini teman-teman. Nah, di pertigaan ini kita ambil kanan lagi teman-teman, mengikuti jalan raya Karang Pandan Kemuning. Pasar Kemuning aja belum. Rumah Pak Polisi. Batu Wangi. Wisma Muning. Muning. Iki siapa yang Muning? Wisma Koneng. Koneng. Mana Koneng? Restoran Balai Berhenti. Ya Allah, ini mah
isinya restoran. Ini kali, kanan jalan nanti sungai, yang sama Tuping. Itu. Hah? Ini udah masuk ke kebun teh, teman-teman. Di kiri kanannya sudah kelihatan kebun teh. Terus banyak banget kereta wisata nih. Wah, koneng-koneng ibunya. Jajan-jajan nih. Duduk di sini minum kelapa muda. Segar banget. Tapi pote makan daun teh. Ini masuk ke sini Segoro Ijo. Pandek. Ini belok kiri di Sate Lau Udah Kemuning Resto. Ke kiri, wah rame banget teman-teman. Ada bis-bis besar masuk ke sini. Sate Lau. Apa kita makan sate lau nanti? Sate kelinci. Ada bis, Sam? Aku suka di sini, teman-teman. Kalau lama-lama di sini bosen juga sih. Ini karena baru pertama kali lewat sini, baru makanya excited banget. Kita udah masuk Pasar Kemuning ya teman-teman. Wow. Ini kayaknya terminal ya. Payung Langit belok kanan. Payung Langit. Kafe yang tinggi loh, baru. Banyak banget jeepnya ya. Aku senang, aku jalan-jalan. Lurus? Lurus. Iya, itu Kemuning Sky Hill lurus. Ntar lagi nyampe kok. Kalau ke situ ke apa namanya? Ngargoyoso Waterfall. Nah, ini Kali Mas. Ini udah lama ini. Sky Hill. Nanti. Jembatan tinggi itu loh. Banyak banget bis-bis wisata di sini. Semoga cuacanya cerah terus ya hari ini. Resto Kemuning, Java Resto. Enak banget kalau setiap hari vacation kayak gini ya. Terus lagi. Seperti di surga, serpihan surga. Nah, di sini daerah banyak banget villa. Sampai sini udah mulai nanjak. Jadi
Jadi kalau kalian mau bawa mobilnya harus speed ya. Bismillah. Mobil kita sehat-sehat. Gunakan gigi rendah, tanjakan dan tikungan. Tuh bang. Cafe Resto Villa Pringgitan. Belok kiri tadi. Ini hotel Beauty Jauh Lawu. Enak banget honeymoon di sini guys. Ajak terus teman-teman, bang. Nanjak terus bang. Diku 9. Diku 9 teman-teman. Nanti kita harus nyicip teh ke Kemuning ya. Hati-hati tanjakan dan tikungan. Kok aku deg-degan ya guys, gara-gara tadi sempet nggak ke itu, nggak bisa nanjak barusan. Bisa, cuma dua takanya, cuma di depan lambat, jadi nggak bisa. Ragu aku menurunin. Kiri kemudian Sky Hill masuk. Ini adalah jembatan terpanjang di Jawa Tengah. Wah, parkirnya karena di dalam parkirannya penuh ya. Ramai banget soalnya ini Minggu. Ini parkir mana? Parkir 5.000 di Kemuning Sky Hill untuk mobil. Motor berapa? 3.000.